Alih-alih mereda setelah setahun berlangsung invasi, konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina justru semakin menjadi-jadi. Segala cara dilakukan keduanya dalam saling mengalahkan. Baru-baru ini, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Jumat 14 Juli 2023, di mana dalam video tersebut merekam penghancuran gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di sekitar wilayah Donetsk. Serangan tersebut datang dari artileri Rusia yang diluncurkan pasukan Rusia, tulis dalam narasi unggahan. Tampak kepulan asap tebal berwarna hitam membumbung tinggi. Hal itu membuktikan bahwa serangan Rusia sangat brutal di arah ini. Sejak video ini diunggah, belum ada informasi resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina terkait total kerugian yang diperoleh. Луганской народной республики, Тамаевка, Харьковской области, Никольская, Донецкая народная республика и Жеребянка, Запорожская область.